PCLDI Pulau Gadung, Jakarta Timur berhasil berkurban 32 ekor sapi dan 45 kambing kepada warga setempat. Ketua PCLDI Pulau Gadung, Kadiran, menyatakan, kurban merupakan wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus momentum penting untuk berbagi dengan sesama pada Senin 17 Juni 2024. Kurban tersebut berasal dari warga PACLDI Cipinang, Pisangan Timur, Rawamangun, Kayu Putih, dan Jati. Sementara itu, warga sekitar masjid turut bergotong royong membantu proses tersebut, dengan setiap masjid binaan LDI membagikan 250 paket daging kurban. LDI berharap pembagian daging kurban meningkatkan silaturahim antar warga, agar persatuan dan kesatuan warga terus terbina.